بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة Bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwan wal akhwat ya Allah wa iya jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala men dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin jama'a rahimani Allah wa iya jami'an Ada sebuah cerita di mana di sana ada seseorang yang dijuluki dengan King of Pop atau dengan apa? Raja Pop Dunia. Enggak usah saya sebut namanya, kenapa enggak penting di mana disebutkan orang tersebut itu memiliki harta yang luar biasa. Kemudian popularitas yang dia dapatkan sudah melebihi dari batas. Dan juga di mana seorang tersebut memiliki pengikut ataupun fans yang begitu banyak jemaah dihormati, dikagumi, ya. bahkan di setiap kali pertemuan disambut dengan gelap gembira, jemaah. Tetapi di puncak kesuksesan dan popularitasnya itu, dia meninggal dunia karena overdosis, sama Meninggal dunia karena overdosis. Dan ternyata awal dari meninggal seperti itu orang ini dengan banyaknya nikmat dunia yang dia dapatkan dari harta, kedudukan ataupun popularitas meninggal dalam keadaan seperti itu. Di mana dia Dikabarkan awalnya nggak bisa tidur jemaah. Entah yang dipikirin apa nggak bisa tidur. Kalau beda kalau antum dikit apa tidur berarti bahagia antum. Tapi jangan di sini nanti ya kalau bis pengajiannya. Kemudian apa? Dia pun mulai datang ke dokter. Setelah datang ke dokter, dia pun menyampaikan keluh kesahnya. Diberilah dosis obat tidur jemaah, dosis rendah. Setelah sekian pekan, dosis yang sudah diberikan untuk orang ini tidak mempan. Akhirnya dia tambah lagi dosisnya baru bisa tidur setelah sekian pekan dosis yang sudah ditambah itu nggak mempan lagi. Akhirnya dikasih dosis paling tinggi obat tidur. Ya. Orang pengen tidurnya sampai seperti itu nih Jawa. Kalau kita kadang-kadang sering dapat tinggal. Seringnya kalau hari Jumat itu, pas khutbah Jumat, wah itu kayaknya waktu paling pas untuk apa ngantuk sama ya, sampai udah komat aja nggak bangun-bangun mas mas udah komat tuh tuh gitu kan. ya. nah orang ini pun akhirnya dia diberi dosis paling tinggi obat tidur sama ya, sampai sekian pekan dosis dari obat tidur tadi nggak mempan lagi akhirnya pun ditambah Ya, ditingkatkan lagi, dikasih obat bius, dikasih obat bius dengan apa dosis rendah. Dan ini pun berjalan beberapa pekan. Setelah itu obat bius yang dosis rendah ini nggak mempan, dikasih atau ditingkatkan lagi dosis keduanya sampai akhirnya sama dan diberi apa ya obat biusnya level akhir dan apa meninggal dunia. Jemaah rahimani ya Allah wa iyyakum jami'an. Ternyata kebahagiaan itu tidak didapatkan hanya dari dunia yang dimiliki. Ketenaran yang dia dapatkan ataupun harta ya, bukan juga dari jabatan. Kebahagiaan tentunya menjadi keinginan dan harapan dan dambaan setiap manusia. Betul, jemaah, setiap kebahagiaan atau setiap orang itu mendambakan kebahagiaan dan ingin hidup di dunia ini bahagia, baik itu orang Muslim ataupun orang kafir, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baik itu anak muda ataupun orang tua. Ya. Maka keinginan di dalam kehidupan di dunia menginginkan apa? Kebaikan, kebahagiaan. Oleh karena itu jama'ah rahimani ya Allah wa iyakum jami'an. Kita mendapati sebagian orang itu mencari kebahagiaan berbeda-beda. Ada yang mencari kebahagiaan lewat jalan-jalan yang Allah haramkan ada kebahagiaan yang dia tuju dari arah yang bertentangan dengan syariat dan ada yang mendapatkan kebahagiaan dari jalan ilmu agama oleh karena itu ma'asyiral muslimin ya di kesempatan siang hari ini kita akan membahas itu tentang nasehat meraih hidup bahagia dan kitabnya sudah dibagikan semuanya. Ini adalah kitab yang aslinya berbahasa Arab. Ini aslinya berbahasa Arab, cuma 16 halaman. Jadi sedikit, ya, 16 halaman. Aslinya ini kecil lagi, bisa disakuin. Ya. Tetapi walaupun ini kecil, ya isinya itu banyak apa manfaatnya jemaah. Dan insya Allah kita akan sampaikan pembahasan ini dengan ya bertahap. Asli dari buku ini adalah judulnya Al-Wasailul Mufidatu Lil Hayati Asli dari buku ini adalah berjudul Wasail atau Wasilah-Wasilah perantara-perantara ya, yang memberikan faidah di dalam kehidupan ya di dalam kehidupan untuk ya mendapatkan kebahagiaan itu asli judulnya dan sudah diterjemahkan ini bukunya diantaranya terjemahannya ya ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir as sadi ya pernah dengar jamaah pernah tadi si Ustadz ngomong sebelum saya ngomong maksudnya ini ulama terkenal jemaah. Ya rahimahullahu taala, ya penulis dari tafsir Taisirur Rahman fi Tafsiri fil Kalamil Mannan, ya tafsir surat uh, sur apa? Tafsir dari Al-Qur'an. Ya. Beliau ya salah seorang ulama yang sangat dikenal di kalangan kaum muslimin karena memiliki berbagai macam bidang ilmu. Dari mulai ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya, dan juga adab dan akhlak dan termasuk ya, kitab yang beliau tulis ini kurang lebih ada delapan nasihat berharga ya, meraih hidup bahagia. 6. jamaah wa iyyakum jami'an. Antum bisa buka halaman yang pertama, ya, halaman yang pertama atau di sini ya oh, halaman kelima ya. Halaman pertama itu mukodimah. Tadi sudah kita mukodimah. Nasihat yang pertama untuk mendapatkan atau meraih hidup bahagia apa jemaah iman dan amal soleh iman dan amal soleh. Ini adalah sarana pertama di dalam seseorang ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan adalah iman. Iman dan amal soleh. Kenapa disebutkan pertama adalah iman dan amal soleh? Karena yang pertama adalah iman. Ketika seorang beramal soleh, tetapi dia bukan orang mukmin, maaf. Maka mungkin dia Allah balas kebaikannya di dunia, Allah balas di dunia. Tetapi kebahagiaan di akhirat enggak. Itu maknanya jamah. Sehingga yang pertama adalah iman. Kita lihat ya ayatnya dalam surat apa itu? Dalam surat An-Nahl dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa beramal soleh, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'min dan dia beriman dan dia beriman. Yang pertama adalah iman jemaah. Inilah untuk meraih kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat adalah yang pertama iman. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dan melanjutkan falanuhyiannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan memberikan kepadanya hayatan toyiba. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Setelah apa? Beriman dan beramal soleh. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bukan cuma kehidupan, kebaikan atau kebahagiaan. Wala najziannahum ajurahum bi ahsani Dan sungguh kami akan balas mereka. Dengan sebaik-baik balasan, ya bahkan bi ahsani maka nuyak malun kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan, dari apa yang mereka telah amalkan Allah akan membalas yang lebih baik. Allah wa iyyakum jamian ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertama adalah iman dan amal. Dan ini Allah yang mengkabarkan. Ketika Allah yang mengkabarkan itu pasti benar. Itu sudah pasti apa? Benar. Kenapa? Karena Allah yang mengkabarkan bukan manusia. Tetapi Allah yang mengkabarkan bahwa apa? Kebahagiaan akan diraih dengan iman dan amal. Yeah. Dengan iman dan amal. Kemudian disebutkan Fala hayatan thayyibah. Sungguh pasti kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik. Ya. Yeah. Kehidupan di mana? Kehidupan di dunia. Allah akan beri dengan kebaikan-kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia. Kuncinya dengan iman dan amal. Ditambah lagi, Dan kami akan balas mereka. Dengan apa? Yang lebih baik dari yang telah dilakukan. Allah balas dengan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Apa itu? Surga. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat nanti masuk surga. Maknanya begitu Jawa. Kalau kita melihat ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ bi ahsani sungguh kami akan balas mereka setelah mendapatkan kebaikan dengan apa dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah diperbuat balasan dengan apa surga dari apa yang telah diperbuat apa yang telah diperbuat amal jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an sholat dengan membaca salat dengan surga mana yang lebih istimewa? Ada yang bisa jawab? Sholat dengan apa? Surga mana yang lebih istimewa? Hah? Tahu coba Hah? Sholat antum surga, <gif> mengdua kan? Maka yang Paling utama antara sholat dan surga itu jauh lebih, apa lebih utama, lebih mulia, bahkan lebih istimewa surga. Jawa. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan banyak kekurangan. Betul, jemaah Allah balas dengan apa? Dengan surga yang sempurna kebaikannya. Ya. Padahal kita melakukan amal sholat itu apa? Baik itu sholat, kita masih banyak kekurangan. Masih banyak apa? Kekurangan. Tetapi Allah sebutkan, kami akan balas dari apa yang mereka telah berbuat tersebut dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik ini? Surga. Jadi sholat itu bukan, ini misal di antara amal, bukan sebagai tuker dengan surga aja mah. Wong sholat kita itu banyak kekurangan. Ya, apa kekurangannya Ustadz? Ya mungkin kurang khusyuk. Ya, kurang apa? Khusyuk. Baru takbir, Allahu Akbar. Ada HP bunyi, itu orang lupa mati ini, ganggu aja. Nih. Lagi sholat. <laughs> Lagi apa? lagi sholat. Ya. Baru takbir Allahu Akbar. Ini kira-kira nanti ya, habis ini kemana lagi ya saya kerjanya. Sampai ketinggalan imamnya udah sujud. Gitu. ya nggak kusur kelihatan kan gitu. Intinya apa? Sekurang-kurang dari amal yang telah dilakukan dari apa? Orang yang beriman maka akan mendapatkan kebaikan yang jauh dari itu. Apa? Surga jemaah sehingga tidak ada yang apa tidak sholat itu sebagai tukeran dengan surga enggak ya kenapa jauh dan sholat kita berapa ya makanya katanya Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan fasholatun bila khusyuin wala khuduri qalbin kal jasadi bila ruhin orang yang sholat tanpa adanya khusyuk dan tanpa adanya hadirnya hati seperti jasad nggak ada ruhnya. Jadi apa jawab? Jasad nggak ada ruhnya apa? Bangkai. Ya. Bayangkan sholat seorang yang kurang seperti kurang khusyuk itu kayak bangkai. Kita persembahkan untuk Allah, Allah balas kita dengan surga. Enggak ada bandingnya. Sehingga seorang masuk surga itu karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amal kita. Amal kita itu sebagai apa? Dalam kita mensyukuri nikmat Allah untuk kita menjadikan kebaikan dunia dan akhirat, dan gak ada bandingnya. Amal ibadah kita itu tidak ada bandingnya, ditukar dengan surga itu gak mungkin gak ada bandingnya. Tetapi rahmat Allah dengan apa? Dengan ya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita di mana kita itu, Ia ya, berusaha untuk mentaati perintahnya, untuk beramal. Bacaan Quran, sedekahnya, sholatnya jauh, ketika ditukar dengan surga, bukan tapi atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ya ibaratkan seperti orang yang misalnya nih ya punya motor sudah tahun 80-an. Ini dipermisalkan. Udah gitu udah motor apa zaman dulu tahun 80-an kaca spionnya nya pecah kemudian bempernya juga sudah Pak sudah penyok lampunya mati, standarnya hilang, minta tukeran dengan mobil terbaru hari ini. Apa mobil terbaru paling mahal sekarang Coba? Apa kira-kira? Mercy, ya. Pak, tukeran pak, tukeran apanya? Mobil yang jenengan, yang, more, apa, yang Mercy. Dengan apa? Ini dengan motor saya. Motor apa? Motor ya tahun 80-an, ya sudah lama, terus ini lampunya mati, pempernya penyok, standarnya hilang, ya, kaca spionnya juga nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa, mana kuncinya, Des, yang tukeran. Mungkin ada nggak begitu jamaah? Ya mungkin ada, tapi kan nggak tahu. Seribu satu, mungkin sejuta satu. Ya, bukan berarti orang ini menukar mobilnya yang terbaru tersebut yang mahal tersebut dengan motor yang begitu, bukan itu sebanding bukan. Kasihan, mungkin begitu. Kenapa kalau dibandingkan dengan harga yang enggak apa? Enggak sesuai. Itulah ibaratkan kebaikan kebahagiaan yang Allah berikan kepada seorang mukmin jemaah. Yang Allah berikan apa? Untuk seorang mukmin dengan kebahagiaan demikian yaitu dengan kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan nanti di hari kiamat dengan surga. Kenapa? Karena seorang yang beriman, ketika dia melakukan apa? Melakukan sebuah amalan maksiat, kemudian dia bertobat dan dia bertobat dengan apa? Taubatan nasauha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya. Ya walaupun mungkin berat sempat dimasukkan ke neraka dulu tetapi di akhir nanti suatu saat Allah akan apa Allah akan mengeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga ya. makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, dalam hadisnya disebutkan dalam hadisnya barang siapa di sana disebutkan Rasul ya seorang akan masuk surga yang ada di dalam hatinya itu ada keimanan walaupun imannya sebesar biji zarras ya sebesar biji sawi kecil tetapi karena dia memiliki modal pertama yang menjadikan kebahagiaan yaitu dengan iman Jamaah rahimani Allah wa jami'an bukan hanya di dalam salat saja tetapi juga apa tetapi juga dalam amalan-amalan yang lain dalam bersedekah ya di dalam bersedekah Rasul mengatakan dalam hadisnya Rasul mengatakan ittaqun walau bersedekahlah kalian walaupun dengan setengah kurma untuk menyelamatkan dari api neraka dengan sedekah setengah kurma, walaupun hanya dengan separuh kurma, berapa harganya? Coba antum datang ke toko yang jualan kurma. Saya mau beli kurma berapa? Sekilo atau dua kilo enggak? Satu biji mungkin dikasih atau suruh beli. Mungkin malah nggak suruh beli satu biji mas iya. Ya udahlah nih saya kasih malah dikasih bonus malah tiga dah nggak usah beli. Ini nggak nyampe satu apalagi tiga separuh kurma bisa menyelamatkan dari api neraka. Kenapa? Karena ada iman. Karena ada iman. Bandingkan dengan orang yang nggak beriman. Kenapa? Karena modal kebahagiaan yang sudah nggak ada. Kebahagiaan yang pertama, tidak ada. Tidak ada kebahagiaan, ya, tidak ada dasar kebahagiaan, sehingga walaupun di dunia itu dia melakukan amal kebaikan, amal soleh, dia banyak, tetapi karena tidak beriman, modalnya belum ada. Ya. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Min ahlil kitab fi sesungguhnya orang-orang yang kafir dari orang-orang musyrikin dan dari orang-orang ahlil kitab mereka nanti di hari kiamat tempatnya di neraka modal kebahagiaannya nggak ada modal untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak ada walaupun seandainya mereka mendapatkan kebaikan, melakukan amal soleh, tetapi amal solehnya itu ya mungkin Allah balas di dunia. Mungkin Allah balas di dunia dengan apa? Ya mungkin balas usahanya lancar, mungkin. Kenapa? Karena modal yang pertama ke akhir itu tidak dia dapatkan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyakum jami'an. disebutkan juga karena seorang muslim memiliki prinsip-prinsip di dalam beragama sehingga kunci kebahagiaan yang pertama adalah iman dan amal. Sebaliknya perbandingan yang keduanya perbandingan di dalam mendapatkan nikmat di dalam mendapatkan nikmat. Bagaimana itu? Maka seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan di dunia, maka dia akan bahagia. Minimal mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Kemudian dia mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Dan menggunakan nikmat tersebut dengan hal-hal yang manfaat. Ya maka ini adalah kebaikan untuk dia. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, walaupun mungkin di dunia dia mendapatkan kenikmatan dunia belum tentu. Dia menggunakan untuk yang manfaat. Bahkan mungkin malah untuk sesuatu yang mudarat. Ditambah lagi memang sudah enggak ada halal dan haram mereka sudah Apapun boleh ibaratkan begitu. Berbeda dengan seorang Muslim, ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan kenikmatan, maka dia mensyukuri nikmat tersebut dan juga dia menggunakan dengan sebaik-baiknya ya untuk hal yang bermanfaat ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya memiliki harta, kekayaan. Walhamdulillah, senang bersyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut untuk mendatangkan kebahagiaan? Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk jalan-jalan kebaikan, untuk berdakwah, ya. untuk membantu manusia. Kemudian dia keluarkan untuk hal-hal yang manfaat. Inilah kebahagiaan dunianya, dengan sebab mendapatkan harta tersebut, dia mensyukuri dan menggunakan dengan yang baik. Ketika ya sehat, dia gunakan kesehatannya untuk ketaatan, untuk bisa belajar agama, berbeda dengan orang yang tidak beriman, berbeda dengan orang yang tidak beriman, ya. mereka mendapatkan kenikmatan tetapi belum tentu bersyukur. Kan enggak ada Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga ketika mengeluarkan belum tentu untuk yang manfaat. Ya. Untuk mabuk, untuk berzina, naudzubillah, ya. untuk sesuatu yang mudorot. Begitu, itulah perbedaan jamaah. Di antara perbedaan di dalam prinsip ketika mendapatkan kenikmatan di dalam mendapatkan kenikmatan demikian. Begitu pula di dalam musibah. Di dalam mendapatkan apa musibah? Ya. Ini saya sampaikan secara apa? secara ya, secara ringkas dan dengan apa? bahasan yang bebas dari buku itu. Ya. Berbeda dengan apa? orang yang tidak beriman sudah kafir tertimpa musibah lagi itu. Ibaratkan begitu. Bagi seorang mukmin tidak. Kenapa musibah yang datang pun prinsipnya ketika dia mengamalkan agama itu baik buat dia. Kebahagiaan pula yang akan dia dapatkan. Ya. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Ya, sangat mengheramkan. Urusannya seorang mukmin. Apa itu? Sesungguhnya perkaranya semuanya buat orang mukmin itu baik. Semuanya baik. Bayangkan jamaah. Semuanya baik. Ya, lihat hadisnya di situ juga ada dalam buku itu. Rasul mengatakan ajaban lil amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan urusannya seorang mukmin. Kenapa? Karena perkaranya semuanya yang dihadapi itu baik, jemaah. Ya. Walaisa ahadin illa Dan itu tidak didapati kecuali di dalam seorang mukmin. Maka nasihat yang pertama. Tips yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia beriman.